Halo Sobat Oto Viral, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari pabrikan otomotif Maurice Garage SMG. Merayakan satu abad eksistensi globalnya, Maurice Garage SMG, perusahaan otomotif legendaris ini memperkenalkan model terbarunya yang siap mengubah landscape kendaraan listrik di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yakni MG Cyberster. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun MG, dilakukan pada event Thailand International Motor Expo 2023. Peristiwa ini menandai langkah besar MG dalam evolusi kendaraan listrik. MG Cyberster, roadster listrik konvertibel dengan gaya sporty. Dibekali dengan dua motor yang mampu memberikan daya maksimum dan kapasitas baterai 77 kWh, Cyberster menawarkan jangkauan hingga 580 km per pengisian, menjadikannya solusi mobilitas yang tidak hanya stylish tetapi juga berkelanjutan. Arif Syarifuddin, Marketing dan PR Direktur MG Motor Indonesia mengatakan, MG antusias memperkenalkan Cyberster, model ini merupakan simbol dari inovasi dan komitmen kami dalam memimpin era baru mobilitas listrik. Kami yakin bahwa kendaraan ini akan diterima dengan sangat baik di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis dan beragam, katanya. MG Motor Indonesia juga menegaskan kembali komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Dengan adanya pabrik yang memproduksi SUV, New MG ZSEV dan MG 4EV, MG menunjukkan dedikasinya dalam mempercepat transformasi kendaraan listrik di Indonesia. Kehadiran kedua kendaraan ini menambahkan variasi pada portofolio produk MG di Indonesia, sekaligus menegaskan posisi MG sebagai pemimpin dalam industri otomotif ramah lingkungan. MG Motor Indonesia berencana akan meluncurkan mobil ini di Indonesia dalam waktu dekat. Kedatangan kedua model ini di tanah air tidak hanya diharapkan dapat memperkaya pilihan kendaraan listrik di pasar Indonesia, tetapi juga meredefinisi ekspektasi konsumen Indonesia terhadap performa, desain, dan keberlanjutan kendaraan masa depan. Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari MG Motor Indonesia. Bagaimana pendapat kalian Sobat Oto Viral dengan kehadiran mobil terbaru dari MG Motor? Silahkan tulis di komentar.